Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, MG resmi merilis foto-foto resmi calon mobil listrik terbarunya, MG 4EV. Mobil ini kabarnya akan diluncurkan September 2022 di Inggris. Mengusung gaya crossover 5 penumpang, mobil ini bakal menjadi pesaing mobil listrik Korea, IONIQ 5. Dikutip dari laman Carscoop, MG 4EV akan menjadi mobil MG pertama yang menggunakan arsitektur Modular Scalable Platform atau MSP. Mobil ini memiliki desain modern, agresif, disertai bentuk lampu depan dan belakang yang sporty. MG 4EV mengusung sistem penggerak rear wheel drive yang akan menghadirkan pembaruan terkini dalam keselamatan, teknologi, dan efisiensi. Tinggi baterai mobil ini hanya 110 mm. Dengan distribusi berat 50/50, platform ini diklaim menawarkan handling yang lebih baik. Mobil ini akan tersedia dengan dua kapasitas baterai, 51 kWh atau 64 kWh, menawarkan jangkauan WLTP 218 sampai 221 mil atau sekitar 350 sampai 452 km. MG4 menggunakan motor listrik yang dipasang di belakang. Mobil ini juga siap mendukung penggerak all-wheel drive dengan potensi penambahan motor listrik kedua di depan. Menengok ke bagian interior, terdapat dashboard full digital, panel instrumen, layar sentuh, pengisi daya nirkabel, knop pengaturan, beberapa cup holder, serta desain setir modern dengan bagian atas dan bawah yang berbentuk rata. MG akan segera mengumumkan spesifikasi lengkap MG 4EV bersama dengan harga untuk pasar Inggris. David Allison, kepala produk dan perencanaan di MG Motor UK, memberi sinyal bahwa MG 4EV akan jadi mobil listrik dengan harga yang menarik. MG 4EV akan bersaing dengan beberapa mobil listrik baik di Eropa maupun Asia. Kompetitornya antara lain VW ID3, Kia EV6, termasuk Hyundai IONIQ 5. Oke, jadi itu adalah info update model dan spesifikasi untuk MG 4EV. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.